Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi kataba 'alaina siyama Ramadan wa nazzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa man jahada fi sabilihi wa man ibtada bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Para pemirsa Dhamma TV Madiun yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berjumpa meskipun melalui udara, bertatap muka tetapi tidak secara langsung. Tapi alhamdulillah kita masih pertemukan di bulan Ramadan di tahun 2018 ini dalam keadaan sehat semuanya, dan semoga semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali apa yang akan saya sampaikan terkait dengan puasa bulan Ramadan, kita memang perlu bersyukur bahwa kita masih dipertemukan di bulan Ramadan. Maka di ketika kita habis salat tarawih, biasanya kita juga sedikit menambahkan wiridan-wiridan yang terkait dengan doa agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Doa kita kita selipkan Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna taqabbal. Itu artinya kita berdoa agar kita diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan akan datang. Demikian juga Ramadan tetap akan kita jumpai lagi pada tahun-tahun akan datang. Karena apabila umatku itu, kata Rasulullah, mengerti apa yang ada di dalam Ramadan terkait dengan keistimewaan, mereka itu akan berharap seluruh bulan itu menjadi bulan Ramadan. Demikian memang saking hebatnya bulan Ramadan, saking istimewanya bulan Ramadan. Namun karena seperti itu, maka kita harus bersiap diri setiap hari kita untuk melaksanakan ibadah, berupaya bagaimana ibadah kita itu tidak sia-sia hanya lapar dan dahaga yang kita dapati. Karena banyak orang yang berpuasa yang dia jumpai dan dapati hanya karena hanya lapar dan dahaga. Tidak sedikit orang yang memang puasa setiap hari, tidak makan, tidak minum, ternyata tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Itu karena adalah kesalahan dalam niat kita sendiri. Dan barangkali memang tataran puasa kita belum menempati puasa orang-orang yang khas. Maka dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan kalau kita ngaji di Durratun Nasihin itu. Yukalu as-sawmu thalathatu darajatin, dikatakan bahwa puasa itu ada tiga tingkatan. Shaumul awami, pertama puasa orang kebanyakan. Kita itu nanti bisa tergolong puasa siapa? Puasa yang derajat mana? Pertama adalah puasanya orang-orang awam, orang kebanyakan. Nah, puasa orang kebanyakan itu nanti kayak apa akan kita terangkan. Yang kedua itu adalah shaumul khawas, puasanya orang spesial, orang khusus. Ada puasa orang kebanyakan seperti kita dan kebanyakan orang-orang yang memang pendalaman agamanya dangkal, pengamalan agamanya biasa-biasa. Ya kayak kita-kita itu tergolong yang mana? Kita hanya berdoa semoga kita masuk di golongan yang tinggi nanti. Ada yang khawas, orang khusus. Dan yang ketiga itu adalah saum khawas, khusus-khusus, orang khususnya khusus, sangat-sangat spesial. Ini adalah nanti akan kita bandingkan tergolong yang manakah puasa-puasa kita ini.
Hanya kita bisa berdoa semoga puasa kita setidak-tidaknya masuk di kelompok yang kedua, dan kita berdoa memang andai kata kita itu terkabulkan, semoga puasa kita itu memang tergolong pada orang-orang yang apa puasanya orang khawasul puas. Tetapi di sini nanti itu puasa yang ketiga itu adalah memang puasanya para anbiya dan siddiqin. Puasa bagi orang awam itu hanya kaful batni wal farji, mencegah perut dan farji an qodai syahwati, untuk tidak melaksanakan, untuk tidak memenuhi syahwat itu saja. Puasa orang awam pengen minum kemudian dia cegah tidak minum, sudah lapar dia tidak makan, kebelet pengen makan pengen minum tapi dia tahan. Bagi yang suami istri, dia karena akan dihalalkan untuk berkumpul dengan istri atau suaminya, dia tahan karena memang dia itu adalah puasa, dan mencegah dari sesuatu yang membatalkan puasa hanya itu saja. Berhenti sampai dia itu adalah mencegah diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Sing batalno poso, makan dia tidak makan pada waktu siang hari sesuai batasannya. Tidak minum, tidak makan, tidak berkumpul dengan istri atau suami bagi mereka yang telah halal untuk berkumpul. Atau hal-hal yang membatalkan puasa yang lain, dia tidak melakukannya. Hanya sebatas itu adalah itu puasanya orang-orang yang awam, orang-orang kebanyakan. Nah, kita apakah masih seperti itu? Ketika sudah mulai fajar, shodik muncul, kemudian kita sudah mulai menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, sampai nanti itu pada jam-jam di mana kita sudah mulai diperbolehkan, yaitu sudah waktunya berbuka. Kemudian kita buka es tehnya 3 gelas habis, kolanya 3 mangkok habis, habis itu makan penuh 1 piring. Sudah waktunya terawih penuh, sampai kalau ruku itu hampir-hampir kita itu arep metu maneh. Gelegen terus perut itu kan puasanya anak kecil-kecil lagi belajar kan seperti itu. Tahu kerupuk disinggahno. Pernahkah kita masih kecil seperti itu? Ada pepaya, ibunya beli pepaya disinggahno, buka kulkas, terus dia ingin ada makanan apa saja, seakan-akan itu akan dimakan semuanya. Itu puasa anak kecil ya seperti itu. Puasa orang awam ya seperti itu. Puasa orang kebanyakan itu namanya. Nah, kalau kita akan berpuasa hanya seperti itu, saya kira masya Allah, kita harus meningkatkan puasa kita. Jangan hanya seperti itu, cuman menghindar dari lapar dan dahaga saja. Kita harus meningkatkan puasa kita menjadi tingkatannya orang yang khawas. Berikut kalau bisa kita tingkatkan lagi menjadi puasa orang khawasul khawas. Karena puasa yang hanya menahan diri dari lapar dan dahaga itu adalah puasanya orang kebanyakan. Wasaumul khawasi adapun puasanya orang khusus itu adalah shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau puasa tidak hanya menghindar dari makanan dan minuman saja. Wahwa kaful jawarih, dia itu menahan, mencegah anggota tubuh, seluruh anggota anil afami, dari dosa-dosa. Tidak hanya makan dan minum yang membatalkan puasa dan kumpul suami istri, tetapi seluruh anggota tubuh dijaga untuk tidak sampai bersentuhan dari dosa kecil meskipun. Dosa maksiat tangan yang kecil tidak dilakukan, maksiatnya mata tidak dilakukan meskipun kecil. Mau berbuat sesuatu yang tidak baik, kaki pun tidak dilangkahkan untuk menuju ke sana. Itu adalah puasa, seluruh anggota tubuh dicegah dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Itu namanya kaful jawari anil atham. Fala yatimu dzalika, itu semuanya tidak akan jadi sempurna illa bimudawati khamsati asya, kecuali dengan terus-menerusnya perkara lima, dengan melanggengkan lima hal.
tidak melakukan lima hal, tidak akan terjadi hal itu. Apa lima hal itu? Pertama adalah ghadrul basori. Orang itu menahan, nah bahasa Jawa itu ngereno mripat. Ngereno mripat itu menahan. Ngereno mripat itu ya menahan diri dari melihat sesuatu yang tidak baik. Tahu ada sesuatu yang bersifat maksiat, dia tidak melihat, itu namanya ngerem-ngerem lipat, tidak langsung ngerem gini, tidak, tetapi menahan mata dari penglihatan yang tidak halal. Itu sebenarnya itu namanya adalah ghadrul basori ankul lima yadum syar'an, yaitu menahan mata dari melihat sesuatu yang tidak baik menurut syarat itu. Adapun yang kedua itu adalah wathani hifdul lisan anil ghibati. Kan tadi itu puasa orang khusus tidak akan terjadi manakala tidak melakukan lima hal, diantaranya pertama adalah menahan mata dari melihat sesuatu yang tidak baik, yang kedua adalah menahan lisan dari ghibah, yaitu apa ghibah itu? Ghibah itu ngerasani, menggunjing orang lain, memperbincangkan orang lain, membicarakan kejelekan-kejelekan orang itu ghibah namanya. Itu adalah yang kedua, yaitu kaful, yaitu yang kedua adalah khifdul lisan anil ghibati wal kadhibi. Dan sesuatu yang dianggap itu adalah dusta, lisan ditahan dari ngomong yang tidak baik, ngerasani berbicara bohong, wanami mati adu domba, bicara di mana nanti itu akan memicu, memprovokasi. Inilah diusung provokasi sekarang. Termasuk juga kita tahan itu adalah kita berujar di Facebook, di media sosial, di WA dengan kata-kata provokasi, dengan menjelekkan orang lain, dengan mengucapkan sesuatu yang tidak sebenarnya terjadi terhadap orang lain sehingga orang lain dirugikan. Para pemirsa yang berbahagia, semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak digolongkan yang pertama tapi digolongkan pada puasa orang-orang soleh dan orang-orang yang baik, termasuk puasa anbiya dan solihin. Dan semoga di antara kita tetap bisa menjalankan puasa secara baik, sehat walafiat sampai pada nanti hari terakhir. Amin ya rabbal alamin. Waffaqonallahu lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.